Tes.
Tes, tes. Selamat malam Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Halo, selamat malam Bapak Ibu. Tes. Ya. Suara saya terdengar ya Pak ya? Terdengar jelas Pak Jo. Cuman agak gelap ya.
Halo, selamat malam Pak Widianto. Widianto. Pak Widianto, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar?
Nes. Halo. Halo. Halo, Pak Widianto. Suara saya terdengar, Pak. Nes. Nes. Iya Pak Nathan, ini suaranya masih terdengar kecil Pak. Kurang jelas Pak. Halo Bapak Ibu, apa suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam, Pak Jo. Halo. Bukan, Pak. Suaranya putus-putus. Tidak terdengar. Nah, bisa. Kedengaran, Pak, suara saya, Pak? Terdengar, Pak. Tolong tinggi. Ya. Ya. Takutnya Pak, nanti pada saat saya mungkin nggak mungkin terus tiba-tiba putus ya. Nanti bisa di ini aja. Soalnya koneksi internet di tempat saya menginap sama teman-teman sudah ada ini koneksinya kurang bagus. Ya Pak Jo, nanti bisa saya backup langsung di sesi pertanyaan jika koneksi kurang bagus, saya bisa jadi hostnya juga sekalian. Sudah bisa kita mulai, Mas Indi? Bisa, Pak. Saya, sebentar saya ambil casan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat bergabung kembali di Vicon sesi kelima pelatihan Android ya, berbasis Android Inventor pada malam hari ini. Mohon maaf, saya agak terlambat masuk berhubung latihan di Bandung, tepatnya di Lembang dan baru selesai. Nanti saya mohon maaf jika suara saya agak terputus-putus karena koneksi di hotel di tempat saya saat ini kurang bagus. Dan mungkin nanti kalau memang terputus bisa di backup sama teman saya, Mas Nidhi dari Himolek. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di pertemuan sesi kelima kita pada malam hari ini, kita akan belajar tentang pengenalan simple block, ya. Multimedia, di mana ada pengenalan fitur web view, kemudian ada pengenalan fitur text to speech, kemudian ada pengenalan fitur speech recognizer. Nah, baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan kembali membacakan tata tertib video conference pada kesempatan ini. Yang pertama, materi dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Keempat,
selama pemateri menyampaikan materi dimohon untuk tidak gaduh. Kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Keenam, penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Dan yang terakhir, pos berhak mengeluarkan peserta dari ruang diskon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Baik, silakan langsung silakan kepada materi kita untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Mas Indi. Oke, terima kasih Pak Jonathan. Bisa ditampilkan wajah saya, Pak Jonathan? Belum. Saya kasih nama Singgi Syamolek. Oke, sudah Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di Vicon sesi 5 di dalam pelatihan APP Inventor ini. Seperti biasa, kita nanti akan membahas materi-materi yang ada di MOOC. Sebelum membahas materi, saya ada teman kita atau peserta yang sakit ya Pak ya, yang Pak Riki Afrianto. Semoga Pak Riki cepat sembuh dan bisa bergabung di pelatihan selanjutnya atau Vicon sesi 6. Oke, saya akan share terlebih dahulu materinya. Nah, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita sekarang lanjut di topik 5, yaitu membahas tentang simple block 2 multimedia, yaitu pengenalan fitur web view, kemudian pengenalan fitur text to speech, kemudian pengenalan fitur speech recognizer. Bagaimana itu fitur view, fitur text to speech dan speech recognizer? Nah, saya akan langsung saja ke APP Inventor saya. Saya pakai yang online, Bapak Ibu. Di materi pertemuan sesi kelima ini sangat sedikit sekali, mungkin setengah jam atau satu jam sudah selesai. Ini, saya tunggu terlebih dahulu. Ini mood speech. Nah, saya akan membahas tentang pengenalan fitur web. Mungkin kemarin sudah kita bahas tentang itu keajaiban 7 dunia. Itu sudah bisa. Caranya adalah sangat mudah sekali. Pakai web viewer, web viewer. Nah, sini tempatnya di user interface. Kemudian kita tinggal memasukkan saja home URL-nya di sini. Nah, untuk memasukkan home URL ini kita harus cari materi apa yang akan kita masukkan. Contohnya
tentang aljabar. Oke, aljabar. Nah, tentang rumus aljabar. Nah, saya bukanya di Wikipedia. Ini tentang aljabar. Contohnya, saya copy linknya di atas ini. Di copy. Ini namanya link URL, kemudian dimasukkan di APP Inventor. Nah, sudah. Untuk itu saya coba langsung saja. Tampilannya seperti apa? Nah, seperti kemarin Bapak Ibu tetap ini link yang ada di sini di laptop saya ini yang saya buka itu sama persis dengan apa yang ada di handphone atau smartphone saya ini. Oke, mungkin itu sangat mudah sekali dalam pengenalan fitur web view. Saya lanjut ke pengenalan fitur text to speech. Fitur text to speech. Saya akan tambah lagi screen 2. Saya kasih screen 2 saja. Kita tunggu sebentar, nanti akan muncul screen 2. Oke. Okay. Kemudian biar bagus saya ingin menghias terlebih dahulu. Background image. Rencananya saya pakai yang bahasa Inggris. Selanjutnya saya ambil button di sini. Sorry. Saya kasih label terlebih dahulu. Labelnya saya text to speech. Saya ganti terlebih dahulu. Text to speech. Text to speech saya pindahkan terlebih dahulu biar bagus. Nah, ini pengenalan fitur text to speech. Oke, sekarang saya text box di sini. Ini saya buat 20. Saya kasih warna biru. Bagus. Saya kasih bold. Oke, seperti ini. Nah, di dalam sini button ini saya kasih nama speak. Nah, nanti ketika saya tulis di sini rencananya text to speech ini, ketika saya tulis di sini, saya klik speak, nanti akan berbicara. Contohnya saya nanti nulis di sini back. Nah, ketika saya klik speak, nanti akan terdengar suara back. Oke, selanjutnya di dalam ini saya ingin ngasih tulisan ini, enter text to speech di hint di sini.
Oke. Nah, untuk agar ini beroperasi, ketika diklik sini akan berubah menjadi apa? Smartphone kita berbicara. Nah, kita harus setting terlebih dahulu di sini. Di menu blok. Oke, kemudian saya klik label terlebih dahulu. Nah, intinya jadi ketika button ini saya klik nanti akan bisa berbicara. Oke, kemudian kita belum memasukkan yang namanya fitur text to speech. Ini fit text to speech adanya di media. Kemarin bisa memasukkan musik, bisa memasukkan video MP4, sekarang text to speech dimasukkan terlebih dahulu di screen-nya sini. Nanti akan di bawah. Nah, artinya di bawah ini apa? Jadi text to speech ini sudah masuk di screen layar kerja ini. Oke, kemudian saya pilih negaranya. Negara kita adalah Indonesia. Indonesia ini. Klik Indonesia, kemudian language-nya kita pilih English. Kalau sudah diatur text speech-nya kita ke blog. Kita sudah kemudian sudah tick button. Klik button. Kemudian call text to speech. Kemudian text box-nya kita panggil ke text. Nah, ini text box text. Ini artinya ketika saya klik button 1, dia akan memanggil text to speech, kemudian akan muncul text box-nya. Bagaimana? Saya coba terlebih dahulu di smartphone saya. Oke. Saya reset dulu. Oke. Sudah muncul tampilan seperti ini, sama dengan yang di sini. Oke, sama. Kemudian caranya saya mengetikkan di sini. Saya tuliskan back. Saya klik back. Nah. Saya tulis back. 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 Kemudian saya back to school. Back to Jakarta. Back to Jakarta. Kalau panjang, back to Jakarta and then I go Singapore. Saya kembali ke Jakarta, kemudian saya langsung pergi ke Singapura.
Back to Jakarta and then I go Singapore. Oke, kemudian kalau bahasa Indonesia. Saya ingin pergi liburan ke Jakarta. Saya ingin pergi liburan ke Jakarta. Jadi, apa namanya? Yang dibaca di sini adalah, yang dibaca di smartphone saya ini adalah berbahasa Inggris. Kenapa berbahasa Inggris? Karena text to speech ini language-nya yang di sini pilih bahasa Inggris. Jadi tidak apa ya, tidak fasih untuk berbahasa Indonesianya, karena di sini pemilihan language-nya ini tidak ada tulisan Indonesia. Nah, ini hanya untuk memilih kota saja. Untuk pitch dan speech rate ini untuk sementara tidak usah saja, Bapak Ibu. Nah, di sini sama. Kemudian desainnya Bapak Ibu nanti bisa edit-edit sendiri. Oke, itu tentang text to speech. Nanti bisa ditambahkan sendiri ide-ide dari Bapak Ibu ingin membuat ditambahkan text to speech atau apa. Jadi bisa ditampilkan. Dan ada juga, ini saya mau pakai smartphone teman saya. Tidak tahu kenapa, jadi ketika smartphone saya ini saya gunakan yang kemarin, saya coba, saya ini reset terlebih dahulu. Saya oke, sebentar, sudah terkonekkan. Dan muncul seperti ini. Kemudian saya tulis back to Jakarta. Nah, ini tidak muncul. Padahal sudah saya klik. Nah, sudah saya klik tapi tidak muncul. Jadi nanti Bapak Ibu jika di smartphone-nya Bapak Ibu tidak terbaca, maka jangan bingung. Jadi gunakan smartphone temannya atau siapa untuk mengetesnya, text to speech-nya. Nah, saya coba, saya reset yang ini. Saya containernya, saya scan lagi. Nah, saya coba di sini, saya tulis to school. Back to school. Back to school. Nah. Back to school. Back to school. Nah, kalau pakai smartphone ini bisa. Kemudian kalau pakai smartphone yang punya saya tidak bisa, entah ini karena spesifikasi dari smartphone-nya, handphone saya atau apa. Jadi saya kurang begitu mengerti, tapi ketika saya nyoba untuk di smartphone yang lain, jadi bisa digunakan gitu. Back to school. Ini saya coba panjang. Ini saya berapa ya? Berapa tulisannya saya kurang begitu mengerti. Back to school and back to school and then I
love my friends. Oke, ini masih sepertinya panjang bisa nih. Oke, itu untuk pengenalan fitur text to speech. Fitur text to speech sudah. Kemudian, nah, jika Bapak Ibu sebelum ke pengenalan fitur recognizer, saya ingin, nah, screen 1 ke screen 2 itu bisa bergabung. Nah, caranya ini, kemudian ke blog terlebih dahulu, di, nanti di sini di apa screen 1 bisa ke screen 2. Kemudian screen saya kasih button terlebih dahulu. Saya kasih button. Bisa dulu. Kalau seperti ini kita kasih. Nah, ini next. Bentar, saya coba. Next. Next, nanti langsung bisa ke screen 2. Saya coba klik button. Ketika saya klik button, kemudian open another screen. Kemudian teksnya, ini sambil mengingatnya saja Bapak Ibu. Teksnya screen 2. Oke, saya hapus saja tempat hapusnya di sini. Screen. Screen 2. Oke, saya coba terlebih dahulu. Bisa nggak ini connect? Sebentar, ini sudah bisa. Saya coba lagi. Nah, ini masih tetap di sini. Ketika saya next, nanti bisa pindah ke screen 2. Caranya masih sama. Harus dikasih, ini ada buttonnya di screen 1. Nanti Bapak Ibu hanya untuk mengingatkan saja, mereview saja. Nah, ini ada klik next. Nanti bisa. Nah, ini bisa ditaruh juga back nanti. Oke, sudah. Kita pengenalan fitur text-to-speech. Tadi menggabungkan dari web view ke text-to-speech sudah bisa. Kemudian pengenalan fitur speech or recognize. Oke, ini.
Nah, ini di sini ada videonya, Bapak Ibu bisa download. Ini sudah lengkap. Kemudian saya akan mempraktekannya saja langsung. Ini screen 1, screen 2 saya tambahin lagi, screen 3 untuk speech recognize. Apa itu speech recognize? Bentar. Nah, nanti speech recognize ini seperti Google Speech. Nah, nanti saya berbicara di handphone saya, back to school, nanti di handphone saya akan merespon dengan back to school juga. Oke. Kemudian saya akan yang pertama adalah membuat tampilannya terlebih dahulu agar menarik. Klik button. Kemudian ada label text box, ada label. Oke. Kemudian ke medianya speak recognize. Oke, sudah itu kita akan mengedit terlebih dahulu. Ada buttonnya saya ambil image yang terlebih dahulu. Nah, saya sudah menyiapkan asetnya. Aset ini adalah berupa gambar. Oke. Saya reset terlebih dahulu agar tidak di handphone saya. Kemudian saya hapus text button-nya. Oke, kemudian saya ubah ini menjadi 60. Oh, terlalu panjang. 60 juga. Oke, kurang. Oh, wow, terlalu besar. Oke. Kemudian saya tengahkan terlebih dahulu tampilannya. Nah. Oke, sudah. Nah, untuk ini saya kasih layout-nya, nah, agar di tampilan di handphone saya nanti tidak berdekatan antara gambar speaker ini dan teks label ini. Oke. Kemudian sudah speak organize, tidak ada apa namanya, tidak ada propertinya. Kemudian saya akan untuk menjalankan ini. Jadi rencananya nanti speech recognize ini ketika saya klik nanti keluar ada kayak Google Speak itu. Nanti kita berbicara nanti akan muncul di sini. Oke, kemudian saya ke blog. Untuk ke blognya saya klik button terlebih dahulu. Ketika saya klik gambar tadi, kemudian saya memanggil, nah ini apa yang kita bicarakan. Kemudian saya kembali lagi. Nah, ketika speak recognize ini, kemudian ke mana ya? Speech. Ketika saya klik
button ini. Kemudian button satu, set button. Nah, ini set button ke tag, kemudian balik lagi ke label. Labelnya berupa speech name. Oke, saya coba di sini di handphone saya coba. Saya reset. Oke, saya scan terlebih dahulu. Oke. Text. Text. Oke, oh ternyata keliru, tapi ini bukan. Ini bukan yang di button, ternyata salah. Label. Label. Nah, ini label, kemudian speech. Oke. Text. Oke, sudah berhasil tapi tidak muncul. Coba saya pakai ini. Saya scan lagi, reset. Oke, okay. Back to school. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ada tulisan back to school. Ini enggak terlalu kecil, saya terbesarkan terlebih dahulu. Nah, nanti adalah ketika saya klik speakernya ini, nanti di bawah ini ada contohnya. Saya klik tulis gambar ini. Back to school, nanti teks yang ada di sini akan berubah menjadi back to school. Ini saya besarkan terlebih dahulu. 20. Kurang besar. 40. Oke, saya blue. Kemudian pop. Ini tulisannya text for label. Nah, di HP ini. Kemudian saya coba back to school. Nah, akan berubah sendiri back to school di apa? Di smartphone saya. Nah, ini adalah fungsi dari speak recognize. Oke, saya ulangi lagi kalau panjang. Belum. Kalau bahasa Indonesia, nah ini tulis kalau bahasa Indonesia. Kemudian saya ingin belajar. Oh, ini sangat sensitif sekali. Jadi ketika ibu bapak ibu klik, nah ini harus berbicara. Nah, ini harus berbicara. Oke. Kemudian saya harus belajar.
yang saya harus belajar. Nah, ini adalah fungsi dari apa ini? Fitur speech recognize. Jadi ketika kita berbicara nanti akan direkam oleh Google Speech dan diteruskan dengan kata-kata atau perkataan kita nanti akan dimunculkan di sini. Oke, itu adalah materi dari pertemuan sesi 5. Saya kembalikan ke Pak Jonathan untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Singkit. Seperti biasa Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau suara saya agak kurang. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di bawah kolom. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan yang dalam kolom chat, silakan Bapak Ibu langsung saja dengan cara mengaktifkan mikrofonnya. Pak Jonathan, ya? Mungkin bisa ditunggu untuk 5 menit lagi untuk para peserta agar menyiapkan pertanyaannya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, kita memberikan waktu 5 menit. Silakan dipikirkan pertanyaan yang akan diajukan dan ditulis di bawah kolom chat ya. Kita memberikan waktu kurang lebih 5 menit, silakan.
Halo, Pak Jonathan. Silakan. Yang pertama kita langsung saja. Dari Bapak Tato Raharjo, pertanyaannya adalah dapatkah proyek rekor pengisian digunakan untuk membuka aplikasi? Maksudnya bagaimana ya, Pak Sabto? Saya kurang ngerti. Pak Sabto, silakan Pak mikrofonnya untuk memperjelas lebih jauh pertanyaan. Halo Pak Sabto, silakan Pak mikrofonnya diaktifkan. Misalnya, pertanyaannya ya, di sini kata Pak Sabto, misalnya untuk membuka aplikasi SMS atau lainnya. Sebentar, saya pahami dulu ya pertanyaannya. Apakah voice recognition yang digunakan untuk membuka aplikasi? Misalnya untuk membuat aplikasi SMS atau lainnya. Kalau aplikasi recognize itu ketika diklik nanti bicara, kalau di Windows kan bisa membuka Microsoft Word ya dengan voice recognize. Belum pernah nyoba ini pakai Windows. Bisa ini dinyalakan Pak Sabto, saya kebingungan. Silakan Pak Sabto, teleponnya. Maksudnya dapatkah voice recognition digunakan untuk mic-nya tidak enggak ada. Saya kebingungan ini. Voice recognition digunakan untuk membuka aplikasi. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya karena saya belum menangkap dari apa ya pertanyaan dari Pak Sabto ini. Baik. Pak Sabto, kami tunggu penjelasan lebih jauh mengenai pertanyaan Bapak. Kami akan menunggu Pak. Baik, kami lanjutkan dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Otto Devanda. Pertanyaannya adalah, saya ingin membuat halaman tentang tapi bingung bagaimana memasukkan tulisan dalam APK Inventor. Apakah memakai label atau text box pada text user interface? Oke. Mau dari Pak Otto Devanda untuk membuat halaman tentang, tapi bingung bagaimana memasukkan tulisan. Oke, saya praktekkan lah ya sebentar. Saya buat screen lagi, screen 4. Nah, ini saya kasih button tentang. Sorry. Buttonnya tentang. Saya coba. Nah, tentang kemudian ini di menunya pertama, jadi ada tentang, ada apa, kemudian saya ketika saya klik nanti akan ke screen berapa, 5. Nah, ini
Nah, ini screen 5. Nah, untuk dikasih tentang di sini bisa Pak ini bisa menampilkan gambarnya. Contohnya contoh saya upload lagi deh. Nah, ini ada gambar contohnya. Dan saya reset terlebih dahulu. 50 kemudian kita kasih. Nah, ini kemudian di sini bisa dikasih label, Pak. Tentangnya apa? Di sini contoh-contoh saja tentang aljabar. Nah, ini kok copy saja contohnya. Ini juga bisa. Siapa nggak ini? Coba. Terlalu panjang. Label. Jadi terlalu panjang kalau pakai ini. Oke, terlalu panjang berarti nggak bisa pakai teks. Kita coba pakai button. Apakah? Coba. Coba dulu, Pak. Kita kasih lagi. Kalau saya sih pakai button kemarin, saya ingin coba ini. Tapi button untuk mengklik panjang. Oke, jadi harus dipotong-potong ternyata. Kalau pakai teks seperti ini, ini pakai teks karena kalau button itu untuk ini ya, tombol ya. Jadi nggak bisa harus di seperti ini kan, Pak. Saya coba. Ini bisa dibesarkan 20 16 ini untuk deskripsi, atau juga bisa Bapak Ibu nulis dulu di ini, di pakai gambar. Jadi pakai gambar juga bisa. Jadi tentangnya itu langsung, oh di sini ada gambarnya. Contohnya saya tentang. Oh, sudah banyak. Biasanya ada gambar tentang itu. Contohnya mana? Nah, Bapak Ibu nulis di Word dulu juga bisa kalau kesulitan. Contohnya ini nanti tinggal di save image. Oke,
Saya coba. Ini juga bisa. Tentangnya seperti ini, saya coba dulu di handphone. Bagaimana tampilannya kalau pakai ini. Nah, kalau pakai ini seperti ini ternyata. Jadi tulisannya saya coba ini. Nah, kalau sini ternyata jelek, Bapak Ibu bisa menggunakan button. Coba saya pakai button, gimana hasilnya? Tambahin lagi. Oke, kita coba ini di bolkan buat 20. Oke, kita coba di sini. Nah, ternyata bagus pakai ini, Pak. Pakai button. Sini kalau pakai aljabar apa ini langsung, kalau pakai label dia langsung lurus terus, di sininya tidak ada ke bawahnya. Kemudian kalau pakai button bagus seperti ini. Oke, saya kembalikan ke Pak Jonathan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini masih mungkin saya bisa nyambung kalimatnya. Kurang kencang, Pak Jonathan. Baik. Saya mengulang pertanyaan dari Pak Sabto Raharjo. Ya. Pertanyaannya adalah, dapatkah voice recognition digunakan untuk membuka aplikasi? Misalnya untuk membuka aplikasi SMS atau lainnya. Karena kalau di Windows kan bisa membuka Microsoft Word dengan voice recognition. Apakah sudah bisa dipahami? Oke. Jadi kalau di sini tidak bisa, Pak Sabto. Jadi contohnya di handphone saya ada Microsoft Word atau Microsoft Word. Ketika kita klik di sini Microsoft Word, di sini tidak langsung bisa membuka aplikasinya. Jadi yang dimaksud speak recognize itu langsung kalau di aplikasi APP Inventor sendiri itu untuk menampilkan apa yang kita bicarakan, tapi tidak bisa untuk membuka aplikasi yang ada di smartphone kita, gitu Pak Sabto. Baik, silakan. Karena pertanyaan yang di kolom chat sudah selesai, silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan, silakan disampaikan dengan cara mengajukan ini, dengan cara mengaktifkan mikrofonnya Bapak Ibu, langsung saja. Karena kalau saya hitung-hitung cukup lumayan banyak nih yang mengikuti Cikon pada hari ini ya. Karena Bapak Ibu kalau tidak salah kita satu kali pertemuan lagi ya Mas Indi ya. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu kita ada satu kali pertemuan lagi nanti di hari Rabu. Jadi silakan Bapak Ibu jika masih ada
mungkin materi-materi yang sebelumnya belum dipahami, mungkin silakan ditanyakan kepada Mas Didi. Mungkin kita masih ada waktu. Baik, selanjutnya dari Novi Purwanto. Pertanyaannya adalah, bisa untuk translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris enggak, Pak? Jika berbicara atau gimana, Pak Jonathan? Silakan Bapak atau Ibu Novi Purwanto, mungkin diaktifkan, Pak, atau Ibu mikrofonnya untuk lebih jelasnya. Mungkin maksud beliau teksnya atau ya teksnya dari bahasa Indonesia kemudian di bahasa Inggris untuk voice-nya kalau untuk voice tidak bisa untuk translate, Pak, tapi untuk apa namanya membuat aplikasi seperti itu translate bisa, tapi agak susah. Kalau untuk kita seumpama bicara saya ingin makan, nah, di bahasa Inggris kan tidak bisa. Jadi ya, apa yang didengar oleh Google-nya, apa di aplikasinya itu akan diterjemahkan ke tulisan aslinya. Jadi begitu. Silakan Bapak Ibu mungkin dipikir dulu pertanyaannya. Kita masih ada waktu, Bapak Ibu. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak. Ini sedikit bertanya nih, Mas. Bisa di sharing screen-nya enggak ya? Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Bapak Oki. Iya. Oke, sebentar, Pak. Sudah langsung share screen, Pak. Coba, Pak. Oke. Bentar, Mas. Oke, udah muncul deh, Mas. Sudah, Pak. Gini nih, Mas, pertanyaannya. Untuk nambah screen, itu kayaknya dibatasi jumlahnya untuk 10 screen gitu kan? Iya, betul, Pak. Nah, bagaimana trik kita sebenarnya supaya bisa memanfaatkan 10 screen ini, tapi kita bisa nyampaikan semua materi? Oke. Okay. Itu yang pertama, Mas. Betul, ya. Silakan, Pak. Lanjut, Pak. Yang kedua, tadi mungkin sedikit nambahkan yang pertanyaan tentang masukkan materi ke dalam ini. Sebenarnya bisa kita membuatkan label, Mas. Label, Pak. Oke, Pak. Silakan, Pak. Label, label, tapi tinggal kita mengatur width-nya aja, Mas. Oh, betul, Pak. Ya, ya. Nah, persentasenya 90% umpamanya itu akan muncul di layar ini. Tapi kalau lihat di screen silau sih kayaknya ini. Iya. Hasilnya jadinya seperti ini sih. Oke, Pak. Ya, betul, Pak. Nah, itu. Jadi mungkin itu dulu, Mas, pertanyaannya. Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak Oki. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sifatnya sharing. Jika Bapak Ibu punya apa setelah mengerjakan ada apa ya, menemukan ilmu-ilmu baru. Jadi oh sepertinya saya tentangnya bisa pakai label, kemudian bisa pakai apa namanya? Pakai button, tapi button itu untuk apa ya, klik-klik, jadi ingin berpindah nanti klik-klik seperti itu pakai button. Tapi untuk about bisa pakai ini tadi
pakai label bisa dipresentasikan. Saya ini tadi lupa. Oke, kemudian untuk mengatasi screen, Mbak ya. Sebentar. Saya screen-nya sampai 10. Untuk pertanyaan Bapak Oki, saya simpan terlebih dahulu karena saya belum apa ya, belum menemukan solusinya. Nanti saya tanyakan ke pengembang apa pelatihan ini. Jadi saya belum menemukan solusinya. Jadi biasanya kalau saya membuat aplikasi itu ya cuma 5 screen saja. Nanti Pak Oki tadi sudah luar biasa, sudah sampai mencoba sampai 10 screen. Mungkin begitu Bapak Oki, nanti saya akan apa simpan terlebih dahulu. Pertanyaannya nanti akan saya tanyakan ke pengembang pelatihan daring APP Inventor ini. Oke Mas, baik Mas, terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Oki. Oke, Bapak Ibu semuanya, jadi nanti di pertemuan sesi 6 yaitu final project. Nah, di sini nanti silakan Bapak Ibu kesulitan apa yang di dalam membuat aplikasi ini nanti ditanyakan, karena di sesi 6 ini waktunya kan banyak, jam 7 sampai jam 9, jadi pembahasannya cuma ini saja. Jadi nanti jika saya di pertemuan 1 sampai 4 masih menyimpan pertanyaan, silakan Bapak Ibu tuliskan di WhatsApp, nanti akan dijawab satu per satu. Jadi dipersiapkan dulu pertanyaan Bapak Ibu, atau bisa langsung di WhatsApp. Nah, nanti di final project tinggal membahas pertanyaannya satu per satu. Jika Bapak Ibu menemukan hal-hal baru tentang APP Inventor ini, bisa sharing tadi seperti Pak Oki. Terima kasih banyak sudah membagi ilmunya. Untuk kemarin aplikasi apa ya, perkalian, perjumlahan dan sebagainya, untuk ini saya tidak bisa apa ya mempraktekannya, mungkin di final project ini, karena saya lihat di pertemuan sesi 6 ini sangat sedikit sekali pembahasannya, cuma hanya membahas project apa yang bisa dikumpulkan. Ya, saya kembalikan ke Pak Jonathan. Baik. Bapak Ibu, silakan. Silakan pertanyaannya kalau masih ada. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada. Biasanya Pak Amru bisa share yang sudah dibuat. Bapak Suharyadi.
Belum, masih belum ada. Oke. Yang sudah buat Bapak Ibu bisa di-share agar teman-temannya bisa dapat inspirasi. Belum, Pak. Pak Oki tadi membuat aplikasi apa, Pak Oki? Bisa share, Pak Oki? Boleh, Pak. Oke. Untuk ini kan masih lama, jadi bisa share-share ilmu ke peserta ingin membuat seperti apa. Oke, silakan di-share, Pak. Pak Opri, saya rubah ke presenternya. Oke, sudah terlihat. Di-share lagi, Pak Ovi. Oh, bentar. Oke, Pak. Oke, Pak. Terlihat, Pak. Rencananya sih ini aplikasi berhubungan dengan materi SMK di jurusan TKJ, Pak. Iya. Ya, jadi tampilan awalnya sebenarnya seperti ini. Ini splash screen-nya. Iya. Tapi nanti memanfaatkan pakai clock, jadi ya. auto redirect ke halaman menu. Oke. Gitu. Di halaman menu ada berapa menu. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, terus materi belajarnya, terus ya about me tentang pembuat, mungkin terus kontaknya. Hanya saja sini emang karena banyaknya membutuhkan screen, makanya agak terbatas. Saya pun baru tahu jumlah screen-nya itu dibatasi sampai 10 gitu kan. Makanya nanti ini akan dirombak lagi. Jadi kalau salah satu sampelnya, about me, mungkin halamannya seperti ini, Pak. About me, seperti ini. Ini sebenarnya teksnya panjang, cuma nampil di APP Inventor-nya hanya sebatas ini. Tapi kalau langsung lewat web, lewat HP, sudah kelihatan cantik. Terus, untuk halaman nah seperti ini, Pak. Sininya memang bertumpuk, tapi hasilnya sudah rapi gitu. Nah, di sini saya juga nambahkan sebenarnya kuis, tapi saya memanfaatkan nanti di web view. Oh iya. Iya. Jadi sini nggak kelihatan ya. HP-nya. Pakai emulatornya apa, Pak? Pakai emulator apa? Langsung pakai HP sih, Pak. Pakai HP? Oke. Okay. Iya. Pakai emulator rasanya agak berat gitu. Iya, betul. Kayaknya coba pakai HP coba. Silau ya nampilannya gitu. Di layarnya. Nah, di sini ada materi. Nanti, Pak, materi ini. Nah, seperti ini. Materi ini ada pengenalan harddisk, bedah harddisk, mungkin ada bunyi kerusakan pada harddisk rencananya, terus pakai kuis gitu. Maka kalau dari nengok jumlah halaman sebenarnya screen-nya masih kurang gitu. Makanya saya bingung juga bagaimana sih memanfaatkan ini dengan 10 screen itu bisa optimal gitu kan. Karena dari yang saya baca ya disarankan sih 10, boleh lebih, tapi nanti akan berakibat aplikasinya jadi makin berat katanya. Betul. Nah, gitu kira-kira. Nah. Jadi mungkin itu, Pak, sedikit gambaran dari aplikasi. Yeah. Wah, sangat bagus sekali, Pak. Oke. Bisa dipraktekkan, Pak, tadi cara untuk ini tentang tadi. Tadi kan bisa 60% gitu, biar peserta yang lain bisa mempraktekannya di rumah, Pak. Oh, boleh, Pak.
kita tambah karena, screen baru aja. Iya, kita betul, tambah Pak. Screen baru ya, Pak. Ed. Oke. Okay. Ya untuk layout Bapak bisa nambahkan terserah ya, layoutnya bisa horizontal element ataupun nanti vertikal dan lain-lain. Terus pilih layout. User interface-nya kita memanfaatkan label. Sebenarnya coba kita copy paste dulu. Screen 2. Berarti di sini Pak, kita pastikan aja teks yang kita punyai walaupun panjang tidak ada masalah. Nah kan modelnya seperti bertumpuk gitu ya Pak. Terus di sini kita atur width-nya saja Pak, width-nya misalnya pakai persentase 98 mungkin. Nah, jadinya seperti ini. Dia akan otomatis memanfaatkan lebar layar itu sebesar 98%. Gitu. Nah, kalau untuk Bapak yang paham dengan bahasa HTML, sebenarnya bisa masukkan HTML format di sini. Misalnya kan untuk buat enter, buat paragraf, atau nanti bold tulisannya gitu kan. Bisa memanfaatkan perintah HTML. Nah, tinggal mengatur option yang lainnya sesuai dengan seperti biasanya lah. Iya, gitu. Yeah, betul lah. Itu. Jadi tetap dia posisinya di sini. Kalau kita mau berdasarkan horizontal elements-nya, bisa juga Pak. Misalnya ini 95%, berarti kan 95% labelnya pilih fill parent aja, berarti dia akan ya fill parent aja, berarti dia akan ngikut horizontal arrangement-nya gitu. Mungkin itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Oki. Pak Oki guru TKJ ya, Pak. Iya, kebetulan. Oke, ya betul, Pak. Oke, Bapak. Oke, terima kasih, Pak, atas sharing ilmunya, Pak. Iya, Pak, sama-sama. Oke, kemudian Bapak-Ibu, ada yang ingin share tentang aplikasinya, silahkan. Kalau nanya, boleh, Mas? Silahkan, Pak. Itu nama Pak Oki ya tadi ya? Ya, silakan Pak Oki. Iya Pak, silakan Pak. Untuk kuisnya rencananya mau dibuat gimana itu Pak? Oh, kuisnya saya membuatkan jQuery Quizme Pak namanya. Aha. Tipenya dia apakah pilihan atau bagaimana? Tipenya ada benar salah sih Pak, benar salah multiple choice. Oh, tipenya banyak. Iya, esai mungkin yang tidak, Pak. Tapi sudah selesai belum? Bisa ditampilkan, Pak Oki. Caranya gimana ya? Dia masalahnya HP ini silau ya? Ntar, Pak ya. Bagaimana cara agar video kreatif bisa kembali? Pak Oki bisa di-share Pak layarnya Pak? Ya Pak.
Nah, contoh yang kuis itu Pak ini. Jadi dia kan sebenarnya loading ini, loading alamat URL ya Pak. Berarti ngerjakannya via web Pak ya? Karena memang kalau APP Inventor ini kan tidak ini cara tidak ketemu bagaimana nyisipkan JavaScript di dalamnya gitu kan? Jadi makanya saya uploadkan file itu ke web quiznya. Jadi nanti menggunakan metode ini menggunakan pakai web view ini seperti ini. Jadi tinggal kita atur lebarnya ya 100% atau fill parent. Terus nanti alamat webnya ini Pak. Bisa Bapak tengok sih hasilnya di web kalau untuk tampilan yang di web menggunakan Google Form atau gimana Pak? Pak? Saya pakai hosting sendiri Pak. Oh. Ini. Nah, ini seperti ini. Cuma ini kan isinya belum saya edit. Iya. Ah, jadi tinggal 2 tambah 2 misalnya jawabannya 4, cek quit job, gitu kan? 2 tambah 2 4, cek quit job. Ini misalnya seperti ini, cek. Nah, berapa poinnya? Kan ini hanya untuk quiz sederhana ya Pak. Wah, tapi kita mesti punya hosting dulu Pak ya? Sebenarnya untuk naruh skrip itu memang harus punya hosting jadinya Pak. Nah itu dia. Nah, saya belum ketemu sih repository yang bisa, dulunya ada sih, tapi kalau sekarang kayak Google Code itu juga sudah tidak bisa lagi kan. Jadinya memanfaatkan hosting gitu jadinya untuk mengupload ini. Gitu. Gak ada rencana buatnya pakai APP Inventor sendiri Pak menggunakan if else nya? Belum sih Pak, karena memang baru belajar juga kan? Iya. Ini lebih gampang sih kayaknya pakai hosting ya. Karena dia JavaScript yang memang buatan orang punya sebenarnya kan. JQuizme apa J? Quiz mana ya? JQuizme. Nah, source-nya di sini semuanya sih. Dari sini. Yang bilang ini yang pertanyaannya ada nih Pak, fill in the blank, ada flashcard, multiple choice sama true false. Siap. Mungkin itu aja, Pak. Oke, Pak. Pak, nanti bisa kita cari bahan contohan, Pak. Iya, sip, aman deh Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya Mas Singgi. Iya Pak, terima kasih Pak Oki. Iya Pak, sama-sama. Wah, luar biasa ini Pak aplikasinya kalau jadi Pak. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya lagi. Mungkin kita mau boleh untuk sharing Pak Singgi. Ya silakan Pak. Pak siapa? Bisa, Pak Yoga. Silakan Pak Jonathan ke Pak Yoga. Halo Pak Jonathan. Ya halo. Silakan Bapak dulu. Pak Yoga silakan Pak. Di share Pak. Bisa diaktifkan nggak? Caranya gimana ya untuk share-nya? Klik. Ada di pakai handphone Pak. Dari laptop. Oke, bisa di share Pak, pojok kiri ada tulisan share. Pojok nah kiri. Ini, ya. Nah ini udah keluar Pak. Ya. Mungkin kalau saya tadi kan dari Pak Sema tadi yang sebelumnya. Oke Pak. Ya, keterbatasan dari di mungkin nanti bisa diatasi dengan menggunakan yang punya saya.
mungkin bisa digunakan barangkali. Kalau punya saya itu untuk ada screen satu, ada menu belum jadi untuk menunya. Cuman yang materinya ini saya jadikan satu screen. Di sini sudah ada semuanya, sudah saya masukkan ke sini. Jadi cukup satu screen itu bisa digunakan untuk materinya. Nanti kalau yang punya saya itu dia pakainya, nanti dia untuk yang bagian dalamnya ini, yang materi ini dia pakai screen materi, nanti dalamnya ada yang mulai dari sini nih. Pendahuluan misalnya yang pertama, ini berarti nanti dia masuknya adalah halaman pertama, untuk di bawahnya draft sama next-nya nanti. Jadi kalau di next nanti masuk ke komponen kimiawi, sejarah, kemudian request, dan seterusnya. Saya pakainya untuk membuat itu adalah dengan layout-nya horizontal, vertical scroll. Jadi saya masukkan, kemudian nanti di sini ada set visible sama non visible. Kalau di set visible dia kelihatan, kalau di set tidak apa, di tidak dicentang nanti dia tidak kelihatan. Untuk melakukan editing ini, yang semuanya ini saya visiblekan dulu. Ini kalau di klik ini nanti bisa ketemu. Saya buka dulu semuanya. Nanti untuk proses editingnya yang di materi ini, dia diklik scrollable. Jadi kalau pakai yang scrollable nanti, itu dia bisa melihat ini semuanya jadi satu sebetulnya. Cuman perbagian nanti ada vertical arrangement-nya ini. Terus nanti kalau sudah jadi, saya untuk materi ini saya hilangkan scrollable-nya. Kalau sudah jadi semua materinya, ini kan scrollable belum semua. Terus yang saya aktifkan untuk visible-nya cuma yang pendahuluan. Yang kayak komponen kimiawi sel ini saya visible, non-visible semua, tidak saya centang. Kalau sudah jadi nanti tinggal disetting di blok-nya pakai metode inisial ini make color yang bawah ini. Ada dua, yang satu button next, yang satu button preview. Cuman pakai logika aja, pakai if then else ini. Jadi nanti modelnya jika pendahuluan di set true, artinya nanti jika ketika pendahuluan itu dalam kondisi terbuka yang di designer ini kebuka, maka nanti jika diklik next, nanti yang kedua komponen kimiawi ini akan terbuka di set true, set komponen true, kemudian yang pendahuluannya ini terset di false. Nanti saatnya seperti itu, sehingga nanti yang akan urut langkah-langkahnya seperti ini jadinya, seperti itu. Memang agak banyak sih untuk bloknya nanti kalau pakai yang model yang saya gunakan, tapi bisa menghemat tempat. Seperti itu. Wah, bagus sekali nih Pak aplikasinya, Pak. Tapi memang ya, memang agak susah sih untuk buat blognya itu. Kalau mau dicoba, mungkin kalau punya AI Companion mungkin bisa dicoba. Bisa enggak ya kira-kira? Pakai HP atau apa, Pak? Konekan ke pakai apa namanya, AI Companion, Pak? Ya, iya. Barangkali ini bisa enggak barcode yang untuk di-scan? Bisa, Pak. Coba, Pak. Nah, coba. Kalau bisa mungkin bisa dicek nanti. Oh, yeah.
sayangnya agak susah ini kayaknya. Dari 96% enggak mau ini. Via kabel USB, Pak ya? Enggak sih. Pakainya AI komponen yang dari Google Play itu. Okay. Karena kan ada barcode-nya itu, kalau bisa enggak kalau misalnya di scan pakai barcode kemudian ditampilkan di sana gitu, kalau mau nyoba yang punya saya. Usahanya tidak mau ya, dismiss 96% terus. Saya dicoba Pak, saya coba dari coba. Sini Pak. Bisa apa enggak? Oh, enggak bisa Pak, itu... Enggak bisa ya? Saya coba dulu Pak. Pakai scanning barcode-nya ini Pak, yeah. iCompanion. Nah, bisa Pak, coba Pak. Bisa enggak Pak? Enggak, sama 96. Di reset dulu Pak, coba Pak. Nah, berat ini sepertinya. Ya, ini minimal 10 MB, maksimal 10 MB Pak nanti Pak aplikasinya. Oh gitu. Iya. Kalau tadi saya sebab buat di aplikasinya sih 1,7 MB kalau tidak salah. Oh ya, kecil berarti Pak. Kalau tulisan saja kecil loh. Coba Pak. Nah, tetap 96. Ya mau kayaknya. Iya. Oke, enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Nah, garis besarnya sih tadi memang paketnya adalah yang di blognya itu di set sebelum sama sebelum misalnya ini ada pendahuluan di set visible. Nanti ini yang paling pertama itu dia yang pendahuluan kan materi awal visible tadi yang di desainernya, yang lainnya di fastkan semua. Jadi yang di sini tinggal ditambahi aja. Kalau misalnya nanti ini kan else if-nya ada banyak. Ya. Yeah. Nanti tinggal ditambahkan di else if-nya ini dimasukkan lagi. Else if-nya dimasukkan, kemudian ditambahkan lagi yang mau ditambahkan mana. Tinggal yang mau di set true yang posisi mana. Ini. Mungkin itu barangkali dari saya, barangkali nanti ada pertanyaan atau mungkin di sharing bagaimana caranya. Atau kalau enggak nanti saya bisa tak untuk tak apa namanya tak build projectnya ini saya apa namanya di ekspor AI-nya kemudian coba untuk nanti di sharing ke teman-teman barangkali. Oke Pak. Mungkin bisa hari Rabu Pak, bisa di sharing karena hari Rabu itu kan membahas tentang project akhirnya seperti apa, jadi masih banyak waktu Pak. Nanti Pak ya, Yoga bisa apa, sharing. Oke, Pak Oki bagaimana Pak Oki? Bisa langsung dipraktekkan Pak? Terima kasih Pak Yoga. Nanti kita dicobain dulu. Iya. Memang kalau dari iya. logikanya sih bisalah dipahami kan. Cuma tinggal menyusun materinya aja dulu kan, kita buat satu script dulu kan. Baru nanti. Ya, nanti kalau ada kendala mohon bantuannya ya Pak Yoga ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Yoga.
Ya, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah apa ya? Kita difasilitasi dari Siamolek untuk bertukar ilmu-ilmu baru tadi. Pak Yoga dan Pak Obi sudah memberikan apa ya ilmu baru bagi kita semua. Jadi tidak harus pematerinya itu harus bisa segalanya. Mungkin dari para pesertanya juga sudah bisa semua. Oke, ada yang lain Bapak Ibu yang ingin share aplikasinya? Mau ingin seperti apa nanti bisa di apa ya dikasih solusi itu sebaiknya bagaimana? Mungkin ini belum pernah terdengar suara ibu-ibu ini. Apakah suara apa? Pesertanya laki-laki semua. Silakan Ibu. Ibu Karlina. Ibu Kurnia Sari, Bu Novi, Bu Anggita, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, Pak Jonathan dari chatnya? Ya, ada satu Mas dari Samri. Untuk pembuatan evaluasi seperti kuis, bagaimana ya, Pak? Bisa diperangi. Untuk kuis tadi Pak siapa ya? Pak Oki yang bisa menjelaskan tadi. Tadi itu ini sih kuisnya pakai apa tadi Pak ya, Pak Oki? Membuatkan JavaScript sih Pak. Oh, JavaScript-nya, Pak ya. Iya. Boleh menambahi, Pak, barangkali kalau saya. Silakan, Pak Yuda. Ya. Kalau untuk kuis saya juga sebetulnya sudah pernah membuat, tapi pakainya Google Form, Pak. Itu bisa. Oh, Google Form, Pak ya, bisa. Iya. Lebih mudah, Pak. Bisa. Coba saya share dulu barangkali ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Saya tunjukkan sedikit. Ya. Jadi kalau yang punya saya itu pakai blog sendiri, sama sebetulnya pakai web view. Cuma nanti untuk soal kuisnya itu kayak ini sudah sering saya gunakan sih sebetulnya untuk mencoba untuk evaluasi online anak-anak. Itu dia nanti pakainya Google Form. Jadi nanti tinggal memasukkan namanya aja, isinya dimasukkan. Kemudian nanti tinggal dipilih yang mana aja semuanya, kemudian nanti tinggal dilakukan proses kirim. Pakai Blogspot itu sebetulnya juga bisa. Ini kan kebetulan yang ini sudah saya berikan untuk domainnya. Ini pakai Blogspot, cuman saya kasih untuk domain. Nanti dimasukkan pakai web model review, kemudian dikirim. Nanti otomatis kalau secara umum sih, dia nanti akan masuk ke Google Drive-nya. Di sebelah saya buka untuk Google Drive saya tunjukkan sebelah. Jadi otomatis tadi untuk ini materi apa namanya file-file yang ada di sini yang diklik-klik ini nanti semuanya terhubung sama Google Drive. Kalau punya Gmail nanti bisa dibuat lewat sini. Tinggal nanti ketika memasukkan di sini tinggal buat artikel baru kemudian diembedkan aja file-nya. Itu bisa. Jadi nanti otomatis kita bisa merekap nilainya di bawah sini. Ini nanti ya, ya tidak otomatis sebetulnya, cuman kita bisa merekapnya nilainya berapa bisa tampilkan di sini. Kalau saya contohkan nanti dia modelnya sebentar. Kalau yang ini tadi saya contohkan di sistem rangka, saya tunjukkan sedikit. Di nanti di sini ada yang satu tanggapannya, ini nanti yang hasilnya dikirim ke soal, otomatis akan bentuk Excel sendiri. Kemudian untuk soalnya, saya tunjukkan yang soal. Nah ini,
ini untuk soalnya. Jadi kita nanti buatnya lewat sini. Jadi kita tinggal ngetik isi di sini lewat Google Form. Nanti tinggal dimasukkan apa namanya ini ya. Tinggal nanti setelah semua masuk akan di input pada proses ini akan masuk ke soal online dari sistem Ranggi. Otomatis akan terbentuk di sini. Tinggal nanti kita buat kunci jawabannya aja sebetulnya pakai Excel yang model if else itu. Ini masuk kemudian nanti bentar. Jawabannya nanti ada. Kemudian nanti kita buat untuk jawaban di sini. Jawabannya ini nanti kita nanti jawab satu kali di soal yang ada di sini yang benar-benar jawabannya 100% benar. Kemudian kita nanti masukkan kita buat apa namanya kayak buat Excel baru, cuman ini nanti pakainya model if ini. Form respon jika sama dengan form respon ini dapat 1, kemudian nanti akan terinput nomor 1 benar atau salah. Kemudian baru nanti diinputkan di nilai. Nah, kemudian nilai benarnya berapa kita input sama kayak buat file Excel. Saya rasa kalau Excel bisa semua form responnya kita masukkan sehingga nanti total nilainya tinggal dikalikan aja nilainya berapa ketemu. Ini diambilkan ke bagian sini. Kalau saya seperti itu modelnya. Oke, okay. Mungkin itu barangkali. Iya. Wah, bagus sekali nih Pak Yoga. Bisa share-share apa besok hari Rabu bisa share ini tentang kuisnya. Jadi kemarin di Samlet juga ini sudah mengadakan seperti itu Pak. Tapi ini pembuatan blog sebagai media pembelajaran, jadi bisa di ini. Mungkin Bapak pernah ikut? Belum pernah. Baru ini kok baru pertama kali ini Pak. Iya baru ini. Oke. Oke, saya kembalikan ke Pak Junatan. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan. Ibu-ibu, apakah ada yang bertanya? Mungkin Bu Santi? Ada yang ditanyakan, Bu? Saya belum mendengar suara ibu-ibu. Tidak apa, Bu, tanya-tanya. Bu Mas Puri itu, Pak, ada yang ditanya, banyak yang mau ditanyanya itu katanya. Iya, Bu siapa Pak? Mas Puri Pak. Mas Puri, silakan Ibu. Mas Puri Andewi, Bu Mas Puri Andewi. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya, saya suka bertanya sama Pak Amru sebenarnya. Iya. Silakan Bu, di-share aplikasinya Bu. Kalau pas share saya belum buat lagi, jadi masih cari apa kira-kira yang mau dibuat nanti. Oke Bu, kalau boleh tahu Ibu guru atau apa Bu? Iya guru Pak. Guru apa Bu? Kebetulan saya ngajar apa bidang komputer juga. Komputer. Di SMK ya SMK. SMK, oke. Nah, pasti bisa lah Bu Mas Puri kalau ini. Ya, gitulah Pak. Lagi belajar-belajar ini. Mungkin sama Pak Amru juga belajar dari balik layar. Pak Amru itu udah luar biasa, Bu. Udah bisa, Pak. Ya, itu makanya saya harap. Pak Amru kan bisa dihubungi setiap saat. Oh, selalu ada, Bu, ya? Iya, lagi kalau nggak sibuk sih sebenarnya. Sibuk banget, oh, iya. Pak Amru itu. Terima kasih Pak Amru. Yuk, sama-sama Ibu. Iya,
Satu sekolahan Bu sama Pak Amru? Oh tidak, tidak Pak. Oke oke. Ya satu sekolah. Oke okay, oke. Terima kasih Pak Singgi. Ya sama-sama Bu Mas Puri. Oke okay, ada yang lain dari ibu-ibu? Ibu Karlina? Atau Ibu Kurniasari? Saya kembalikan ke Pak Junatan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan... Masalah Pak, di sound-nya kayaknya Pak. Halo? Kalau sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Dia mungkin terkendala internet, Pak Junatan. Suaranya kurang begitu jelas. Atau Pak Yoga mau share lagi Pak? Atau Pak Oki? Sudah sepertinya tidak ada yang mau share. Oke oke. Oke sepertinya tidak ada pertanyaan Pak Junatan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya tidak ada ya. Jadi mungkin kita akan sedikit saja pertemuan kita di sesi kelima. Tapi sebelum itu saya silakan Mas Singgi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan saya akan mengakhiri pertemuan sesi 5 ini. Dan kita nanti hari Rabu, insya Allah kita akan bertemu dengan sesi terakhir yaitu sesi 6 yaitu final project. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat aplikasi apa saja yang contoh-contohnya. Syaratnya apa saja? Nah, halaman menu. Terus splash screen, halaman menu, halaman tentang pembuat. Nah, tadi ada tentangnya, aplikasi dan halaman utama. Wajib menambahkan logo Siamolec pada aplikasi yang dibuat. Dapat ditaruh di halaman menu atau halaman tentang. Nanti aplikasinya dibuat menjadi APK. Nanti di ke Google Drive langsung kirimkan tersebut melalui form. Nah, nanti formnya akan dikasih. Biasanya setelah pertemuan sesi 6 ini, Bapak Ibu nanti dikasih kesempatan 2 minggu untuk membuat aplikasinya. Jadi sepertinya tidak usah membuat apa ya kemarin itu flow map, jadi nggak usah pakai desain interaksi pakai flow map, jadi cuma APK-nya saja. Kalau persyaratan-persyaratan di atas ini ada, berarti Bapak Ibu lulus begitu. Jadi ini kan pertemuan sesi ke-6 ini kan sedikit, jadi Bapak Ibu silahkan pertanyaannya di dituliskan di grup WA, nanti bisa saya catat, nanti akan dibahas di pertemuan sesi 6. Mungkin Bapak Ibu yang share aplikasi yang dibuat nanti seperti apa, jadi bisa bisa di-share di webpage ini, nanti saya dan peserta lainnya bisa membantu Bapak Ibu. Mungkin begitu Pak Junatan, saya kembalikan Pak Junatan untuk menutup pertemuan sesi 5 ini. Oke. Baik, terima kasih Mas Singgi atas pemaparan materinya di malam hari ini. Semoga
ilmu yang sudah disampaikan bisa menjadi bahan untuk Bapak Ibu di pembuatan proyek tugas akhir nantinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata selama diskon ini berlangsung. Mohon maaf atas suara dari saya agak kecil karena memang koneksi di Lembang, Bandung saat ini kurang bagus. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shh.